Pancing bos, aduh, gua nggak ada. Pancing, ngapain sih? udah, gua lupa dimatiin. Halo internet, Bang Scott di sini dan welcome back to Mobile Legend. Dan ya seperti judulnya, gue bakalan mencoba hero baru yang baru datang di server umum karena gue nggak punya advance server. So ya hero tersebut adalah tank. Hero yang nggak terlalu banyak diminati, nggak banyak ditunggu seperti hero fighter atau mage, yaitu dia adalah Hylos. Dan iya, gua nggak bakalan cuman beli, gua beli pakai BP atau pakai diamond ya. Gua bakalan beli pakai BP. Gua akan habisin BP gua buat beli hero-nya, dan tentu saja gua bakalan nyoba langsung beli skinnya Abyssal Summon. Kenapa gua beli skinnya nggak apa-apa? Karena gua pengen nambah HP 100 doang. Karena gua pengen lihat aja kayak gimana kalau misalkan dengan skin barunya. Oke, ini dia Abyssal Summon namanya, Hylos. Dan ya, ini adalah pertama kali gua beli dan pertama kali gua pakai hero ini. Oke, ini dia, langsung kita pakai Hylos. Battle spellnya gua mau pakai Petrify aja nyoba, dan gua belum nyeting gearnya. Aduh, lupa. Oh my god. Gua mau pakai burst sajalah biar sakit. Dan dia pakainya tank atau magic. Dia semi match juga ya. Gua pakai tank aja lah, karena itu role-nya. So ya, kita bakalan ngelihat bagaimana Bang Scott menggunakan Hylos. Dan iya, ini dia Indonesia lawan Indonesia. Di tim kita ada Leila, Roger, Hayabusa, Gatot Kaca, dan Hylos. Di tim musuh ada Odette, Harley, Roger, Iritel, dan Carrie. Okay, welcome to Mobile Legend. Gua bakalan kemana? Gua mau sama yang GG. Ya, ada dua tank, gua dan Gatot Kaca. No problem. Dan gua bakal ngambil skill 2 buat farming dulu. You shall fear me. Kau harus menakuti aku. Okay. Gua ngendalain kuda. Centaur lebih tepatnya, kuda yang bawahnya kuda, atasnya manusia. Efeknya kayak radiance. Mantap banget. Lama amat ini. Oh my god, gua lupa. Efeknya permanen toh. Cuman dan dia ngurangin darah ketika mana lu habis. Okay, bahaya banget ini skinnya. Skillnya. Okay, ayo Hayabusa, come on. Ini bahaya banget kalau digabungin sama Akai. Let's go. Mana lu? Yaelah, Hayabusa, ya takut lagi. Okay, enggak apa-apa. Berarti benar gua ngambil skill Petrify karena bisa nge-stun. Yes. That's very good. Oke, ini dia. Sakit bet itu. Wow, door mati. Yes. Gua tahu kombo-kombonya. Cuman gua harus menyelesaikan masalah mana gua. Mana gua sedikit. Oke, ini dia. Oke, ini dia. Petrify. Odette mau kemana? Gua yang mau kemana? Oke. Cukup. Nyoba aja. Itu bikin Odette sekarat lagi dah. Kasian. Mana gua? Mana di mana? Oke, gua pengen nyoba ngekill si Odette-nya. Kayak gini. Look at this. Iya, kabur. Ganas banget, dua lawannya masih bisa ngekill. Mantap nih hero. Nah, ini kelebihannya kalau punya tank yang bisa dijadiin match. Bisa solo kill dua hero. Bisa solo kill walaupun ada dua hero. Oke. Stun aja boy, lu jangan ganggu dong. Ini mati lagi dong.
Mati lagi dong. Tunggu, tunggu. Pancing, 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 pancing. Pancing, bos. Aduh, gua enggak ada. Pancing. Ngapain sih? udah gua lupa dimatiin. Mati sendiri gua ntar. Saatnya ke tengah. Ayo Layla, Layla, attack Layla. Layla attack. Attack Layla, serang Layla. Serang. Enggak, deng. Ada dua, deng. Mana gua cepet habis. Oke, sekarang kita udah bertiga. Hajar, bos. Hajar, bos. Bagi-bagi dong, bagi-bagi dong. Ini Harley-nya berbahaya sekali. Ada carry. Oke. Ini ngapain sih? Mati dong. Oke, nggak apa-apa. Udah biasa disampaikan, sudah terbiasa disampaikan. Oke, let's go. Party in mid. Oke, kabur. Gua pengen mengejutkan musuh. Oke, ini dia saatnya. Lo, jalan menuju Roma. Gua ngapain diem? Salah pencet hotkey gua. Oke, maaf. Enggak ada yang bereaksi. Lu mau nyerang gua, Harley? Harley, lu mau nyerang gua? Darah gua kan banyak, coy. Aduh. Matiin, lupa mulu kalau misalkan skill satunya kagak bisa. Oke. Ini saatlah berbahaya. Kalau gua pakai skill gua. Oke, ini. Tunggu. Tunggu, woi, skill gua. Ada darah gua sekarat dan gua enggak punya mana. Cus, door. Au. Oke. Masih mau war, gua punya ulti nih. Come on, gua punya ulti. Mana gua habis? Mati gua ntar. Gua retreat dulu. Kalau gua pakai skill gua nanti darah gua yang berkurang, man. Hajar boy. Aduh, mati dong itu. Mantep banget kan openingnya. Kaget itu pasti musuh pada awal. Apaan itu, gua udah jelek. Buset. Sakit, bunuhlah. Gak ada yang mau maju. Waduh, tadi salah mulu nge-trigger ya. Iya. Mantap jiwa. Lanjutlah, jangan berhenti. Itu irritelnya kena. Buset, 18-4. Bantai habis-habisan. GG parah. Oke. Silahkan pukul aku. Ada. Kasihan banget sih. Oke. Sakit banget itu. Untung skill ultinya nge-heal. Nice. Oke, dan ya seperti yang menang. Easy. Come on. Dan ya. Ngapain coba Gatot Kacanya? Diserang towernya, ganteng lu. Aduh. Biar cepet menang. Oh no. Nani the fuck? Apa yang terjadi? Dia tahu. Oke, sip, mantep banget. Gua dibunuh carry di saat-saat terakhir. Oke. Victory. Sekarang victory-nya beda juga. Dan iya, nggak MVP kedua lagi karena MVP-nya diambil sama si Roger. No problem. Dan iya, sepertinya itu dia bagaimana gua pakai high loss dan plus dengan skin-skinnya. Mantap jiwa, menurut gua ini hero yang calon tank yang sangat luar biasa super karena stun ada, terus damage per second ada. Heal walaupun buat dirinya bisa ngebuat dia semakin tank dan buat kamu. Jadi mantep banget.
Gue rekomendasikan kalau user tank. Dan seperti biasa gue ingetin lagi, gue selalu mengadakan giveaway setiap hari Jumat. Satu skin gratis buat kalian yang beruntung. Caranya gimana? Tinggal nge-subscribe channel Bang Scott dan di-follow Instagramnya. Gampang kan? Dan lu bisa berkesempatan untuk mendapatkan skin gratis di hari Jumat. Oke? Sudah di-follow? Dan ya seperti itu dia untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan like, karena itu sangat membantu Bang Scott untuk membuat video yang lebih keren selanjutnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.